back to my channel. Kali ini kita akan mereview tenda Automatic New Tent. Ya, Automatic New Tent ini bentuknya ini enak sekali. Belakangnya ada tas tangselnya. Bisa dibawa gini ya. Ya, ini New Tent ini ada 4 warna. Ada 4 warna ya, orange, hijau, orange, hijau muda sama biru ya. Oke, New Tent ini sangat mudah buat kita berpergian dan cara masangnya juga mudah ya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan buka unboxing. Kita keluarkan dia. New Tent ini ya. Isinya ini satu, dalamnya ini ada tutup atasnya ya, dan ada 4 buah patoknya, patok lantai ya. Oke, tolong mundur dikit, saya akan pakaikan di sini cara bukanya ya. Dan dia jadi, gampang sekali ya. Jadi ini, wow, keren ya. Seperti ini dia newtennya. Tinggal ini dimasukin aja nih. Ini ya, dimasukin ke sini. Dan dia udah jadi. Coba dipos dulu, pos dulu, pos dulu deh. Oke, setelah begini, ininya dibuka ya, ditarik. Ini ditarik ya, ini ditarik juga, dan udah jadi dia. Jadi ya, di sini kita bisa patok ya ke lantai dengan menggunakan bantuan dari ini nih. Patoknya dapat 4 buah nih ya. 4 buah untuk pada lantai. Sekarang udah jadi nih. New tenda. Dan di sininya dia double ya, double. Ini ada anti nyamuknya. Bisa dipasangin di sini anti nyamuk. Ya. Dan satu lagi dia ada ini anti angin ya. Bahannya ini lebih bagus ya, lihat pada sini deh bahannya nih. Bahannya dari plastik nih, jadi dia anti karat ya. Anti karat dan sangat sangat licin ininya, bagus banget. Ya. Ini jangan lupa pasang ininya. Kalau malam hujan, ini dipasangnya di atas sini ya. Caranya, cantol aja sini, cantol. Ini cantol aja ya. Ini cantolnya di sini. Ini ya, cantolnya lagi. Ini. Dan di sini. Oke. Oke. Ini warna orange-nya, kita akan lihat isinya. Nih, jadi dapat satu tas, satu tendanya, satu penutup kepala. Ini penutup kepalanya ya. Dan satu dan 4 buah patoknya ya. Oke. Cara merangkainya, buka karetnya dan lepas dia. Ambil dilepas. Di sini ada sambungannya ya, sambungannya dicabut. Tarik aja ya. Tarik. Keras banget. Oke. Satu lagi.
dan tendanya udah jadi. Jadi ini tenda sangat mudah dan sangat gampang dipakai. Ya. Sangat mudah, sangat efisien. Terus ini tutup kepalanya. Di sini atarinya ya, buat ikat. Talinya. Oke okay guys, ini klarifikasi dari kami. Ya, kalau hujan ya, dipakai ini. Automatic new tent. Cantol aja dia. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat teman semuanya. Cantol. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya sini. Seputar new tent ini ya. Ya, sini ada karetnya ya, karet ya. Anda bisa beli di Ronoko Shop atau di Value Shop. Itu lagi. Ya. Keywordnya. Oke. Okay. Automatic new tent. Di sini ada ini ya, ada. Oke, okay. Guys, yang membeli unit ini, linknya di bawah ini. Dia beli, sepertinya dari plastik. Di online shop. Jadi di antikan yang di online shop ya. Jadi memang spesial ini. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Guys. Dia double, Oke. Okay. Yang ini warna hijau neon. Oke, okay, kita akan buka dia. Ini isinya. Ini dipotong bisa nggak potong? Ini dibuka ya. Ada seret. Dibuka juga. Dan tendanya jadi. Ini adalah bestentennya. Jangan lupa pasang ininya ya, tiang patoknya. Oke, okay. Dulu kita akan coba pasang tendanya ini. Kita akan lihat ya isinya apa aja. Dia sebuah tenda. Ada satu buah penutup kepala dan 4 buah patoknya. 1 buah sarungnya ya. Cara pasangnya sangat mudah. Kita buka ini karetnya dulu. Ya. Terus kita buka dia. Ini dibuka. Dia kan ini lipat ya. Kita buka, dia putar dia. Ya, setelah buka jangan lupa buka lagi ininya. Ini buka juga. Ya. Tentanya udah jadi ya. Di sini ada katanya dia dari plastik ya, di plastik double. Jadi bisa di dalam dan dari luar ya. Ini buat anti nyamuknya. Satunya lagi ini double juga ya, anti nyamuk juga. Ya. Oke, ini untuk kepalanya. Tinggal cantol aja ya, cantol.
dicantol dan ini dicantol. Selesai. Nah, ininya dipatok ke tanahnya biar tentanya nggak terbang. Sudah selesai, kita sekarang mau lipat dia kembali ya. Cara lipatnya gampang sekali. Buka dulu yang ini ya. Kita buka penutup kepalanya. Oke. Kita buka talinya. Buka. Kita buka juga ininya, buka tendanya. Kita buka semuanya. Ya, sudah selesai buka. Balikkan dia. Kita sambung dia. Ya, masukkan kembali ya, ujung ke ujung. Langseling. Langseling. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita mau lipat dia. Ini diputar biar sejajar dia. Oke. Nah, sejajar. Kita tekuk dia ya, kita putar dia. Nih, sekarang udah jadi nih. Udah kelipat ya. Sekarang kita masukkan dia ke dalam. Karetnya mana karetnya? Nah, ini karetnya udah ada ya. Oke, ini masukin ke dalam biar rapi. Ya. Biar rapi. Terus karetnya ini, kita cantol aja dia nih karetnya nih. Nah, ini udah selesai ya. Ini kembali ke plastiknya. Saya. Oke guys, ini adalah review dari kami Ronatek mengenai Newten, Automatic Newten. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar Newten ini ya. Jadi Newten da ini Anda bisa beli di Ronoko Shop atau di Value Shop. Ya. Keywordnya Automatic Newten, ya. Oke, guys, jika Anda ingin membeli Newten ini, linknya ada di bawah ini. Anda bisa beli, Anda bisa klik langsung, bisa beli di online shop. Jadi kami hanya menjual di online shop ya. Oke, sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe. See you on the top, guys.